ada selebritas siang mampir ke rumah. Terima kasih loh mau mampir. Kebetulan saya ada di rumah lagi beres-beres tuh ya. Maklum ada corona, ada pandemi. Jadi saya gak kemana-mana, diem aja di rumah. Termasuk bersih-bersih, maklum ya perempuan. Harus rapi tempatnya karena sering-sering dibersihin. Nah, hari ini tuh saya kebetulan bersih-bersih di tempat penghargaan-penghargaan aku biar kelihatan cantik. Nah, ini koleksi aku. Ini lagi habis tak bersihin tadi. Ini koleksi aku. Lumayan ya, alhamdulillah banyak banget. Ini sangat menurut aku sangat luar biasa karena ini adalah kristalisasi keringat aku, jadi mendapatkan banyak penghargaan itu sesuatu banget gitu. Dan ini ada satu nih, ada satu cerita nih. Dulu waktu aku rekaman, tapi bukan di Jakarta ya, ini masih di kampung nih. Nah, ini waktu di kampung saya rekaman ini, tidak di Jakarta, tetapi ini kebetulan pas dulu lagi heboh-hebohnya si Alam Badukun. Terus aku bikin bahasa Jawanya Anam Badukun gitu. Terus ini meledak banget ternyata di hampir seluruh Indonesia. Pasti punya kaset ini. Tapi tahu gak aku dibayar piro? Cuman uang transport doang. Kasian, tapi gak apa-apa. Ada berkahnya, aku jadi laris manis jobnya. Jadi ini ya, aku simpen bener-bener karena memang sekarang tidak ada ya model kayak begini ya. Ini audionya jadul pasti ya, tipnya jadul. Jadi tetap aku simpen buat kenang-kenangan. Semua penghargaan ini sangat berharga sekali buat saya. Karena ini menunjukkan bagaimana sosok Inul bisa berkarir sampai hari ini. Nah, selain bersih-bersih di sini, ada salah satu tempat yang biasa paling seneng aku bersihin. Mau lihat? Ayo. Nah, ketemu saya di ruangan yang lain. Kalau tadi saya beres-beres di lemari penghargaan, sekarang saya habis beres-beres ini juga. Ini adalah salah satu koleksi saya juga. Namanya Parfum Jeng Inul. Nah, tuh. Ini parfum saya. Ya lumayan lah ya. Waktu aku pergi ke beberapa tempat, kalau di luar negeri memang selalu bawa oleh-oleh parfum. Karena kan di duty free kan juga pasti gambarnya menarik-menarik gitu ya. Jadi aku suka bawa satu, dua, aku kumpulin satu-satu gitu. Tapi juga ada yang yang udah agak lama, biasanya teman-teman mau ambil boleh gitu. Aku isi lagi yang baru gitu. Dan memang harganya memang juga mahal. Ini ada merek-merek tertentu yang memang harganya sangat selangit, ada yang di atas 10 juta. Kalau orang nyari aku dengan bau parfum aku, pasti nggak akan ketemu karena aku tuh suka gonta-ganti parfum dan parfum yang aku suka adalah yang manis-manis gitu. Dan ini ruangan aku, di mana ruangan aku ini adalah ruangan yang banyak memorinya gitu. Khusus di sini ada lemari-lemari baju tuh. Terus aku koleksi sepatu, ada tas juga, ada tas kresek juga ada di sana tuh namanya tuh, tas kresek. Terus ada merek-merek semuanya, tapi ya udahlah ya karena memang buat kebutuhan saya kalau pergi. Terus ini koleksi sepatu saya. Dan ini juga sepatu sport saya yang buat jalan. Terus ini gaun-gaun saya juga. Nah, di sini ini benar-benar jadi menunjukkan bahwa saya bajunya juga nggak sewa gitu. Jadi di sini aku selalu koleksi baju-baju, ada bajunya Ivan Gunawan, Maya Rati, semuanya ada di sini. Maklum lah ya, di mana-mana selalu ada nyamuk-nyamuk nakal. Jadi bingung mau keluar rumah takut kena corona, tapi di rumah juga takut digigit nyamuk demam berdarah. Apalagi sekarang kita di rumah terus. Hmm?
Beruntung aku selalu siapkan Sovel dari dulu. Ini ada formula baru dari Sovel, terbuat dari ekstrak daun dari alam. Sekarang tren orang lebih suka yang alami dari ekstrak daun, sehingga lebih nyaman di kulit, tidak lengket, dan tidak membuat kulit jadi kering. Nah, Sovel ini ada dua varian, yaitu Yuzu Titi Fresh dan Mint Geranium. Wanginya benar-benar lembut, kemasannya cantik, jadi tinggal disemprot dan lebih praktis. Aku sekeluarga, terutama anakku, pakai dua kali di pagi dan siang hari. Karena nyamuk penyebab demam berdarah itu biasanya menggigit di pagi hari sekitaran jam 9-an. Dan sore sekitar jam 3-an. Jadi kita merasa lebih aman dari gigitan nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, buat teman-teman di rumah, Sovel bisa dibeli di official store Enesis di Tokopedia. Buruan ya, karena banyak promo menarik. Sovel dari ekstrak daun tidak lengket dan tidak kering di kulit.